Okay, hello guys, bertemu dengan aku lagi Robert Adrian, dan pada kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone dari Xiaomi lagi, dan ini adalah Redmi Note 10 tapi versi biasa, bukan versi yang Pro. Oke, kita lihat langsung aja dari box bagian depannya, ada gambar handphonenya, kemudian Redmi Note 10 dan garansi Xiaomi, kami buatan Indonesia, ada logo Xiaomi juga. Di bagian samping ada tulisan Redmi Note 10 with easy access Google apps you use most, selalu ada itu di atas kosong, kemudian di samping juga ada tulisan yang sama bawah kosong, dan di belakang adalah spesifikasinya. Yang pertama menggunakan AMOLED 6,43 inci AMOLED dot display dual speaker stereo speaker, kemudian 33 watt fast charging, 5000 mAh battery, menggunakan Qualcomm Snapdragon 678 11 nanometer octa-core prosesor dan kamera utama 48 megapiksel quad kamera, dan ada ultra wide angle dan macro lens. Dan ini ada isi dari box-boxnya gitu. Aku ngambil warna light green atau warna hijau. Dan RAM 4GB, memori 64GB. Langsung aja kita buka boxnya. Oke. Di bagian depan kita akan melihat handphonenya langsung. Kemudian berikutnya ada SIM ejector, kemudian ada panel button nih, ada SIM ejector, kemudian ada buku panduan, kartu garansi, dan ucapan selamat dari Alvinse menggunakan Xiaomi mungkin gitu ya. Terus ada soft case, kemudian kita akan melihat ada charger, kepala charger. Kalau kita lihat nih di sini outputnya 5 volt 3 ampere 15 watt, kemudian 9 volt 3 ampere 27 watt, 12 volt 2,25 ampere 27 watt, mentoknya 27 watt, padahal ini ngetesnya 33 watt. Berikutnya kita ada kabel port USB Type C dan Type A kayak gini, dan berwarna orange. Di sini ada spesifikasi dari Redmi Note 10 dan tadi kita sudah baca beta untuk handphonenya, dan di bagian belakang ada kayak gini. Kita langsung buka aja, kletek dari tuanya lo. Are you ready? Wow. Set. Wow, enak banget. Terus ini dihilangin juga. Mantap. Wow. Mantap banget ya handphonenya atau bentuknya juga. Tapi lucu sih bentuknya sebenarnya. Oke, kita taruh di samping sini. Sekalian kita akan beres-bereskan untuk handphonenya. Nah, sebelum itu kita juga sekalian lihat aja yuk untuk slot tipe SIM card-nya seperti apa. Untuk tipe slotnya menggunakan dual SIM plus 1 micro SD seperti ini. Jadi bisa menggunakan dual SIM sekaligus dan 1 micro SD up sampai 512 GB. Oke, kita beres-bereskan untuk smartphone-nya.
Dan kita setting-setting terlebih dahulu untuk smartphone-nya. Nanti kalau sudah, aku beritahu. Oke, untuk settingnya sudah selesai dan kita akan menggunakan casing ya, biar lebih aman aja dan safety. Pas kan? Oke. Gak usah banyak basa-basi, langsung kita coba cek untuk MIUI-nya sudah versi berapa. Ya, dan masih MIUI 12.0.1, kemudian Android-nya sudah Android 11. Dan lagi ini tidak ada haptic feedback, sama vibrate. Oke, kita langsung aja ke sesi fotografi biar enggak kelamaan. Oke, hello. Kita coba dari lensa ultra wide angle. Satu, dua, tiga. Ini di kondisi sore hari, dan hasilnya cukup bagus. Dua kali. Kemudian potret. Dan ada 48 megapiksel. Kemudian ada makro yang pasti. Kita foto tuh ini aja nih. Oke, berikutnya kita agak cepetan gitu, karena kondisi juga udah lumayan gelap. Ini kedua nih. Image processing-nya agak lama ya ini. Tadi 48 megapiksel, kemudian kita coba untuk makronya, kita foto bagian oke. Selanjutnya kita coba untuk foto selfie. Nah, kita matikan juga untuk semuanya jadi gak ada beauty-nya. Kita coba foto. Kemudian kita coba potret. Beauty-nya kita matikan juga nih. Nggak ada apa-apa lagi ya. Slow motion berapa fps? Wow, bisa sampai 960 fps juga ya, ngeri juga. Oke, tapi tidak disarankan karena malam gini juga agak petang. Oke. Sekian unboxing dari Redmi Note 10. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai. Dan jangan lupa untuk
klik subscribe di bawah jika kalian belum subscribe channel ini. Kemudian jika kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like video ini. Dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Aku Rabda Adhan, pamit undur diri. Bye. Cakep sih ini Red Note 10.